Pengen makan bakso, mampir aja di warung Ngah Atung, rasanya enak pas di hati. عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pecinta channel Kubra TV dimanapun berada, hari ini kami akan mengunjungi salah seseorang saudara kami, yaitu di dalam usia tidak muda lagi, menjadikan inspiratif bagi kami mengunjungi daripada dia, karena dia semangat daripada bekerja sebagai petani. Maka kami akan mengunjungi dia. Umur bapak ini kurang lebih sekitar 85 tahun. Jadi bersama-sama kami daripada kru Kubra TV akan meninjau dari tempat kegiatan dia sehari-hari bertanam padi. Let's go bersama kami Kubra TV berbagi. وَبِآيَاتِ الْقُرْآنِ فَاتَّهِدْ فِينَا أَخَ الْوَهَنِ نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا. عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا فاتهد فينا أخ الوهن نعرف البطح. السلام عليكم. أوتو السلام عليكم. أوه السلام. Lagi ngapa ni tu? Oh, mumput. Ah, kenal lah lo kita. Siapa nama ni? Oh, Pak Saidi. Hari-hari kerja? Kerja ini, kerja mumput. Tak ada kerja lain? Ada. Ah, kalau boleh tahu berapa dah umur ni umur? 85. Oh, 85 tahun. Masih kuat beladang? Jangan-jangan tak lah. Sebentar, ya. Oh, sebentar-sebentar ya. Oh, dah tua, nah, ya dak? Masih segar badannya? Badan tu segar, gaji ngambang-ngambang ya. Jalan. Oh, ngambang-ngambang ya. Jadi rahsia supaya badan sehat tu apalah ada? Sembayang lah. Sembayang subuh. Kok sembayang mak itu lah. Oh, sembayang lima waktu. Eh dah, apa gede subuh hari balik daripada sembahyang subuh merumput, eh dah? Merumput, itu yang buat olahraga lah. Buat olahraga, senang hati buat olahraga, eh dah? Tak ada pebuat pun. Ada itu olahraga. Olahraga, sekalian nando bahasa merumput, eh dah? Jadi kalau boleh tahu ni, lahan siapa lah dipakai untuk beladang ni? Ini lahan nando, lahan Oh, numpang lah Ida. Tanah orang kita tak ada punya lahan, Ida. Ada lahan. Tak ada punya lahan. Numpang beladang lah tempat orang, Ida. Dia pun siap minjamkan lokasi, Ida. Ah, jadi kalau boleh tahu, berapa lah anggaran tanam padi ini besar? Dapat
14. Nah, ini tahun ini ada uyuh sikit, cuma 15 anggaran. Oh, 15 angga. Jadi dikerjakan seorang ke? Anak-anak gak bantu. Oh, anak-anak gak bantu. Yalah. Rumput banyak padi, ya dah banyak ini apa tu? Banyak rumput, ya dah daripada padi. Kalau tidak di rumput, padi tak naik. Ah. Buatlah kerja lain tak ada. Yalah. Baiklah channel Kubra TV. Jadi kami menjadi inspiratif kami. Jadi orang tua yang sudah 85 tahun ni masih sanggup untuk bekerja. Rupa dia kata dia rahsia-rahsia dia tu apabila badan segar sembahyang kata dia apa gitu subuh-subuh hari sembahyang subuh kata dia jadi badan segar itu ya. Ha. Jadi kami ini tu setiap hari berjalan-jalan tak ada apa buat. Jadi kami tengok tak datuk tak ada sambil gak kerja-kerja. Itulah kami pergi singgah lah sebentar. Nak menyerahkan sumbangan daripada sahabat-sahabat andai tolan kawan-kawan saudara kita yang ada di sekitaran kubu menyumbang daripada sembako lah bahasa tu ada segala indomie, kuih, gula, kopi, susu jadi digunakanlah untuk hari-hari. Ha, inilah kami nak menyerahkan ni. Ha. Inilah bantuan kami ni ya tok ya. Terimalah itu ya, ya untuk hari-hari lah. Ya, terima kasih lah. Ha, peganglah kita tok. Ha, salamlah kita tok. Ha, pandanglah kita. Ha. Jadi kami minta doa enggak untuk saudara-saudara kami yang telah menyumbangkan untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitaran kubu enggak. Ha, jadi doakan enggak dia supaya murah rezeki. Amin. Dah jatuh dan panjangkan Tuhan umur. Amin. Ha, itulah. Terima kasihlah ya tok ya. Baiklah pecinta channel Kubra TV, itulah perjalanan kami di sore hari ini kepada datuk kita Tok Saidi biasa dipanggil hari-hari. Jadi menjadikan inspiratif bagi kami supaya yang muda-muda ni giatlah masih bekerja, ala orang tua masih mampu bekerja ya tak? Untuk daripada mengisi kesibukan hari-hari ya tak? Daripada tidak ada olahraga kata dia digunakan untuk menanam padi. Pertama dapat gak padi, dapat beras, dah tu badan sehat. Alhamdulillah itulah perjalanan kami di sore hari ini. Lain kali bertemu lagi di channel kami Kubra TV berbagi pada hari ini. Seperti biasa, saya reporter pembawa acara Zakaria dan kameramen kami seperti biasa, Syafarudin. Lain kali bertemu lagi. Dadah!